Hi guys, jadi tadi kita tuh kedatangan tamu dari NDS Refresh Your Skin. Ini tuh rangkaian skincare gitu ya guys ya. Di satu pouchnya seperti ini, kita lihat di dalam satu pouch ini ada apa aja. Tada! Ini adalah ini night cream. Terus ini adalah sunscreen cream. Dan jadi ini adalah micellar water gitu ya. Micellar water ini biasanya dipakai untuk ngebersihin makeup atau apa segala macam gitu ya. Micellar water, and then ada brightening series facial wash. Ini nomor 2. Berarti jadi rangkaiannya seperti ini. Pakai yang micellar water dulu. Ini yang pertama pakai micellar water, terus abis nanti tulang. Jadi nanti tuh rangkaian pemakaiannya seperti ini. Jadi pertama kita pakai micellar water dulu ya, micellar water. Abis micellar water baru kita ke whitening series facial wash. Nah kalau udah pakai ini, tinggal deh pilihan krimnya yang mana gitu. Kalau pagi-pagi pakainya yang sunscreen cream yang ini kan, kalau pagi-pagi sama siang pakai yang ini, nanti kalau yang malam baru pakai yang night cream. Nah ini ceritanya kenapa diundang tapping untuk bincang bisnis, karena si Empo itu berarti service officer kita tuh kemarin dikasih endorse lah ya, cie keren banget di endorse selama 1 bulan di endorse dan dia tuh ngerasain kalau kulitnya tuh lebih moist, lebih bagus lah. Intinya pakai rangkaian dari NDS ini keren, cocok meong gitu ya. Padahal dia tuh biasanya nggak care banget sama yang namanya skincare gitu. Paling malas pakai skincare. Nah, tapi kok pakai NDS dia mau, bahkan dia mau apa namanya, mau repeat lagi gitu, mau pakai lagi. Berarti produknya bagus ya nggak sih? Nah, buat kalian yang mau nyobain rangkaian dari NDS, bisa langsung deh order. Dicek aja tuh di Instagramnya ya, di Instagramnya @nds_skincare. Ini tadi kita dibawain sama Pak Novi ya. Pak Novi, thank you banget udah dibawain nih serangkaian produk skincare dari NDS. Thank you.